Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah dulurku. Semoga panjenengan semua yang nonton video saya kali ini dalam keadaan sehat, sukses, berkah. Kalau memang sakit segera disembuhkan. Kalau punya utang segera disauri. Kalau lagi sedih segera bahagia. Amin ya rabbal alamin. Baik dulur, siang hari ini sekitar jam 2 siang tadi habis zuhur, tiba-tiba saja saya kepikiran untuk segera membuat kandang ini ya lur, memisahkan atau apa namanya memindahkan ayam-ayam saya, ayam chopper ini, dari kandang box ke sini ya, karena saya lihat kurang maksimal perawatan saya di box itu karena mepet tembok itu loh. Jadi akhirnya saya punya inisiatif siang ini menyekat kandang ini loh ya. Ini kan kandang saya yang baru. Memang sengaja saya buat untuk kandang ayam ya. Terus di tengah perjalanan ingin pindahkan kelinci ke sini dan sebagainya. Tapi akhirnya balik lagi ke ayam. Ayamnya pun sebenarnya saya ingin kandang box supaya enak memisahkan kotoran ayamnya itu, di talang bawahnya itu tinggal membersihkan tiap pagi gitu, seperti di kandang saya Galvanis itu yang sebenarnya kandang kelinci itu ya. Daripada nganggur saya buat kandang ayam. Nah, ini saya beli per meter 6.000 lur. Ini sekat apa ini, waring ya. Tinggal saya paku-paku saja di tembok dan di bambu. Ini gudangnya masih amburadul ya. Tuh mintinya di situ. Nah, ayamnya di sini. Jadi saya ayoni 96 lur. Jadi mati sekitar 7 ya. Ya, karena 103 ya. Seingat saya dulu itu 103 saya hitung itu. Mati 7 ya. Mati 7 chopper-nya. Jadi termasuk ya lumayan lah 103. Harusnya mati 3 yang bagus ya. Tetap 100 ya. Kan 3 itu sebagai kalau ada yang mati gitu kan ya. Tapi ternyata saya mati 7. Matinya itu pun karena kecepit ya lor. Bukan karena mati yang apa yang apa. Alhamdulillah lor, barusan memindahkan sini saya sambil saya hitung 96 dan mulai beradaptasi mereka. Ini kan dulu saya bagiin jadi 4 kandang kan ya. Saya bedakan ada yang warna hitam, warna coklat, warna putih gitu kan, warna abu-abu. Ya kok pas lawi-lawi gitu, 25-25 4 kandang. Ini saya gabung, kelihatannya sudah mulai berbaur antar warna, tapi yang hitam itu masih berkelompok hitam. Ya, ini dengan kandang baru mereka lebih bahagia terlihat, lari-lari ke sana kemari. Alhamdulillah. Senang melihat ayam-ayam berlarian gembira. Kan lebih bebas ya. Lebih merdeka ini. Ini ukuran kandangnya 2,5 kali 2 meter lebih lur. Ya, 2,5 kali 2 meter. Memang kalau memang nggak cukup nanti akan saya geser ke sini lagi menjadi 3 meter, 3,5 meter kali 2. Gitu ya. 2 meter 20 ya. Ya kalau cukup ya cukup segini aja lur. Sampai panen ini usianya 1 bulan, insya Allah panen 1 bulan lagi, amin. Kandang umbaran pembesaran dengan liter atau apa ini, lemeknya ini sekam padi. Ini untuk agar kotoran tidak menempel lah ya, menempel di sekam. Nanti saya 1 minggu atau kalau memang sudah berbau saya tinggal nyekrop saja, tinggal ngambil saja gitu. Biasanya tiap hari kalau di kandang galvanis saya, kandang box galvanis itu tiap hari saya bersihkan
lumayan dapat 4, sekitar 4 sekrop, 4 sekrop koreng itu yang saya punya itu per 2 box ya. Jadi kalau udah 4 box ya 8 sekrop kotoran. Ini ya kira-kira berapa ini kalau satu minggu kotorannya. Ini di tengah hujan loh, alhamdulillah. Seneng sekali melihat ayam-ayam berkeliaran seperti ini. Malah saya tadi duduk-duduk di situ. Ya, dengan memanfaatkan apa adanya, kayu-kayu bekas, kayu jendela-jendela bekas, ya bambu-bambu. Yang beli cuma ini waring ini, 6.000 per meter. Ini sekitar 2 meter ya, 12.000 kandang. Ya cuma saya sekat gini aja. Sederhana sekali. Ini BR-nya tinggal ini. Alat pertukangan. Ya, yes, begini lor. Dulur, semoga menginspirasi. Mohon doanya agar sukses sampai panen. Hidup semua. Sampai 1 kiloan. Nanti kalau sudah 1 kiloan saya panen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.